Yuk. Iya Pak, dalam. Gawe ke teh, Nduk. Yes, sekejap. Pak, lo badhe sanjang. Saniki kan sekolah ini ku sistemnya digantos. Digantos sistem daring, Pak. Daring? Nggih. Daring apa, Nduk? Niku lho, Pak. Sekolah nanging ngagemi HP. Kira-kira Bapak sakit boten nek numbas ke kulo HP. Dia buat sampai api buat nopo-nopo, Pak. Bapak yo durung ana gawean. Dagangan yo durung payu kabeh. Tempate Bapak dagang saiki ditutup mergo ana corona. Arep golek duit ning di mana? Nek nyilek dhisik piye, Nduk? Tapi kan, Pak. Wis ta, Nduk. Rapopo, sing penting awakmu iso sekolah dhisik. Bapak tak goleki HP dhisik yo. Duh, Pak. Duh, duh. Ki wis entuk. Disilih lek, Tun. Alhamdulillah, Pak. Awakmu wis iso sekolah saiki. Iya, Pak. Matur suwun. Yo. Alhamdulillah. Kebersamaannya ya, bukan acara salam-salaman nih di Puspaneka, jadi nggak bisa disalam-salamkan. Pernyataan juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang menyebutkan bahwa kota data kasus COVID-19 aktif di Kota Semarang berbeda dengan data Satgas COVID-19 Pusat, bahkan selisihnya sangat jauh. Dengan data Satgas COVID-19 Pusat, bahkan selisihnya sangat jauh. Kita sambut Kidung Condowoso Teater Metafisis. Zaman
Niki koneksine mboten saged. Koneksi apa, Nduk? Niki lho, koneksi nggih nyambung teng internet. Bapak rak mudeng. Gimpun Pak, kula padhos sirian teng mriku. Nggih, iya, iya, hati-hati. Kudu taruhane nyawa anakku. Aduh aduh, munggah bukit go golek sinyal HP yo nyileh. Aku kudu jaga ke sopo? Aku kudu jaga ke sopo? Ketika lebih dari 7.000 nyawa manusia tak terselamatkan, ketika ribuan kasus baru telah muncul setiap hari, dan ketika pemerintah terus bersembunyi di balik kebijakan yang basa-basi, tak ada lagi kata-kata dalam kamus yang dapat menampung kegeraman kami. Rakyat telah kehabisan kata-kata. Jancuk Indonesia!